Mahkamah Session Kuala Lumpur semalam diberitahu, remaja perempuan sindrom Down yang dikenali sebagai Bella telah diberi makan seperiuk nasi dicurah dengan cuka, kunyit, garam, kicap, cili dan kepingan cili serta ayam goreng busuk ketika bulan puasa oleh pengasas rumah bonda Siti Bainun. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi di video selanjutnya. Memetik Malaysia Kini, Yasmin Nahar Mahmud, penghuni rumah bonda, berkata Bella disuruh oleh Siti Bainun untuk menghabiskan nasi tersebut walaupun remaja itu kenyang kerana Bella telah curi-curi makan dan minum semasa ketiadaan Siti Bainun di rumah kebajikan itu. Ketika itu bulan puasa, Bella tidak makan nasi sebab dia terlampau kenyang kerana curi-curi minum air dan makan kerana di bilik Dobi banyak barangan kering. Bella juga tidak dibenarkan makan dan minum sesuka hati. Jadi Bella cari jalan untuk curi makan dan minum tanpa pengetahuan saya, Siti Bainun dan penghuni rumah bonda sebab dia takut. Apabila Siti Bainun balik malam itu dan dia dapat tahu yang Bella telah curi makan dan minum, Siti Bainun suruh dia habiskan satu periuk nasi yang dicurah dengan cuka, kunyit, garam, kicap, cili dan kepingan cili. Katanya semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Asyah Jalil yang mewakili Siti Bainun pada perbicaraan kesnya yang didakwa mengabaikan dan menganiaya remaja berumur 13 tahun itu. Membaca berita berkenaan pengakuan saksi itu, Najib menerusi Facebook rasminya meluahkan rasa marah. Kenapa boleh macam ni? Sangat-sangat tak betul. Apa salah Bella? Saya marah, tulis bekas Perdana Menteri itu.